ada di Pantai Kartini yang letaknya ada di Jepara. Aku sekarang lagi ada di depan patung terbesar kura-kura yang ada di Jepara. Nah, kalian tahu nggak ikon ini itu adalah ikon terbesar yang ada di Jepara, yaitu penyu. Kalian penasaran nggak isi dalamnya kayak gimana? Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam. Hai guys, jadi aku sekarang udah ada di dalam penyunya. Sekarang aku mau masuk buat lihat akuarium yang ada di dalam. Untuk tiket masuk, kura-kura Ocean Park ini dibagi menjadi dua. Ada kanak-kanak dan dewasa. Untuk anak-anak, Rp7.500 hari biasa, Rp12.500 weekend dan hari libur nasional. Dan untuk tiket dewasa, Rp12.500 hari biasa dan Rp17.500 weekend dan hari libur nasional. Jadi guys, di sini ada ikan hiu, terus tadi sana ada penyu. Terus di sini tuh ada akuarium yang gede, jadi ini ada hiu. Ini tuh cocok banget buat kalian tuh ajak adik kalian, anak kecil, buat diajak ke sini karena emang kayak biar bisa tahu tentang alam, tentang laut, tentang hewan laut, tentang apa kehidupan yang ada di laut. Oke guys, jadi aku mau lihat-lihat dulu. Stay tune. Guys, ikon terbesar di Jepara di Pantai Kartini yang bentuknya tuh kura-kura itu ternyata dalamnya adalah akuarium, dan aku kayak cukup kaget isinya tuh kayak gini-gini gitu, kirain kayak cuma akuarium kaca gitu kan terus ditaruh, ternyata enggak. Ternyata ini bagus banget dan luas, jadi kalian bisa lihat kehidupan kayak di dalam laut gitu loh. Kayak jadi aku udah selesai lihat-lihat. Nah, aku kan udah lihat semuanya. Kalian penasaran gak sih siapa yang buat patung kura-kura yang ada di Jepara di Pantai Kartini ini yang gedenya itu sebesar lapangan bola yang gede banget yang ada di Jepara. Jadi kalau kalian penasaran, aku mau ke tempatnya Pak Jatmiko, so ikutin aku terus. Jadi sekarang aku lagi bersama Pak Jatmiko. Pak Jatmiko ini adalah yang membuat patung penyu yang ada di Pantai Kartini yang lebarnya dan luasnya itu sekitar kayak lapangan bola, gede banget. Ada sejarahnya kenapa dibikin penyu. Dan sekarang aku mau tanya-tanya sama bapaknya. Pak, kalau patungnya itu kira-kira dibuat berapa lama? Itu dulu dengan anggaran biaya daerah, jadi beberapa tahap gitu Mbak, ya Dek, apa 4 kali kalau nggak salah ingat saya. Jadi setiap proyek pertama itu memakan waktu 3 bulan. Jadi kalau misalnya 4 kali 3 kali 4 bulan berarti sekitar 12 bulanan lah. Seperti bangunan besar gitu yang bentuknya kura-kura, di dalamnya itu biota laut, ada ikan, ada karang, ya semacam akuarium, semacam siwet gitulah. Kenapa di Jepara ini ikonnya itu penyu itu kenapa yeah, hewan lain? Jepara itu mempunyai garis pantai yang luas sekali, panjang sekali, sekitar 70 km ya. Dan dulu itu di Jepara dikenal sekali banyak penyu-penyu. Jadi kura-kura di laut itu namanya penyu itu. Tahun-tahun akhir ini menjadi berkurang anunya itu karena banyak dia. Jadi untuk memberikan image supaya bahwa kura-kura itu dulu pernah ada banyak di Jepara, terus dibikinkan bangunan kura-kura itu. Jadi itu sebagai maskot di Pantai Jepara. Kalau Bapak Jatmiko ini arsiteknya, maksudnya kayak ikut membuat atau cuman kayak mengelola? Saya sebagai pelaksana artnya ya, pelaksana seni. Jadi ide itu konsep-konsepnya dari Pak Bupati dulu.
dari Pak Bupati, terus konsultannya dari Semarang. Saya hanya pelaksanaannya saja. Jadi saya yang bentuk patung, yang bentuk itu saya. Saya yang merancang bentuk patungnya itu. Oke guys, jadi itu dia jawaban dari Bapak Chatmiko. Aku tadi udah banyak belajar di sini dari batik, terus membatik, terus kayak penyu, terus kayak budaya, sejarah Jepara, sejarah batik, sejarah Kartini, iya gak? Ya, yang kayak sudah jelas banget. Jadi makasih semuanya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, see you next time. Makasih ya Pak Jatmiko. Terima kasih kembali.